Ya, kita keluarin jurusnya. Apakah langsung mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kolpre, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Kolpre Dekesku. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan gameplaynya ya. Kita akan pakai Ultraman Edge. Dan di sini kita akan kumpulin poin dulu. Kemarin kita udah pakai Ultraman Mebius. Sekarang kita akan pakai Ultraman Edge. Oke, langsung aja tanpa lama-lama lagi, kita langsung mainin gameplaynya. Kita mainin battle mode. Gue kira pakai Ultraman X, enak banget nih serangannya. Wah, lawan Zofi nih ya di ronde pertama. Tempatnya di ini ya nih, kayak wahana mainan, wahana permainan ya. Tuh, ada roller coaster pula. Wah, dibekuin sama Zofi. Oke, kita kekuatannya udah penuh. Oke, kita pukul dulu ya palanya. Habis itu kita tendang nih. Oke, langsung kita keluarin jurusnya nih. Wes, langsung mati. 2 menit 7 detik. Oke, kira-kira lawan berikutnya apa nih? Apakah Ultraman atau Monster? Moga aja Monster nih. Wah, masih Ultraman. Kali ini lawannya Ultra Seven. Nah, Ultra Seven ini bisa pakai tanduk menyerang itu. Tanduknya bisa dilepas, terus dia langsung nyerang. Nah, kalau Ultraman Edge ini, kita punya kayak sarung tangan cahaya gitu. Nih. Nah, tuh. Ini efeknya ada nih, kalau kena pukulnya kayak setrum gitu. Kalau dia kan tanduk ya, kalau kita kayak sarung tangan tinju gitu. Cuma sarung tangannya kalau kena pukulannya nih, efeknya tuh jadi kayak petir gitu, kayak ada listrik-listriknya gitu. Oke, kita powernya udah penuh lagi. Wah, dipukul lagi. Oke, kita angkat dulu dan kita banting ya. Oke, langsung kita keluarin nih abisnya. Kita keluarin jurus. Sarung tingginya silau banget. Oke, jurus andalannya Ultraman Edge ya. Oke, kita menang lagi. Oke, stage ketiga kita lawan Alien Baltan. Si ini nih, Master Udang nih. Kalau ini figurnya Kolpri punya ya, sempat di review di video yang figur Ultraman.
Wah, digocek. Nah, dia ngilang-ngilang tuh kalau baltan. Dia sama kayak Zeton. Suka ngilang-ngilang. Oke, kita keluarin jurusnya. Apakah langsung mati? Wah, langsung mati dong. Damage-nya sakit banget ya ternyata ya. Oke, nambah lagi poinnya. Oke, kita lawan Ultraman. Wih, serangannya mantep banget. Wah, ditonjok dong sama Ultraman. Kita balas lagi, kita body. Wah, ditepis nih. Gak kena. Oke, pakai perisai. Kita kelarin dulu sarang tingginya. Ah, mau dikeluarin digagalin ternyata masih Ultraman. Oke, kita pukul terus. Dikit lagi penuh. Oke, kita keluarin dulu yang pertama. Langsung mati. Oke, ternyata powernya mantap juga ya. Oke, 8 poin. Next, ke stack berikutnya. Pasti kalau di stack 5 ini lawannya kembarannya ya, alias cloningnya. Oke, kita tunjukkan bahwa Ultraman X kita yang terbaik. Eits, gak kena cuy. Gantian. Kita pakai dulu sarung tingginya. Wah, langsung kan kesetrum dia. Udah gitu damage-nya sakit banget nih. Tuh. Wah, gak kena. Wah, dibanding dong. Wah, gak kena juga. Oke, kita hajar dulu nih. Kita bikin benjol. Oke, kita tendang. Langsung kita keluarin kekuatan andalannya. Shuriken. Udah kayak ini ya, Naruto lempar pakai shuriken. Oke, kita lanjut ya. Pokoknya kita akan lanjut di stack kedua ini, kita lawan Zeton. Dan kira-kira siapa yang menang, ditunggu video selanjutnya ya. Ada part 2 nya oke, kita akan lanjutkan di part 2. Dan nanti di part 2 kita akan buka stempelnya ya. Oke, sekian video dari Call of Duty Diecast. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next video and bye-bye.